عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا Tanfidiyah Tegar Dewa Bapak Ustaz Sutoyo,
semua panjenengan ini yang di depan saya hormati semua, saya muliakan semua. Ketua PAC Patayat, PAC Muslimat, Lampu Kibang, Pakar Jawa yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah. Allahumma, Allahumma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sore hari ini masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, kita bisa bermuajah bersilaturahmi menghadiri acara pelantikan pengurus majelis wakil cabang Kecamatan Pagar Dewa dalam keadaan sehat sehat walafiat di Paulina. Alhamdulillah, doa selawat dan salam mari selalu kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Allah alaihi wasallam yang telah membimbing kita minal dhulumati lenur, yaitu dengan adilul Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya mau bertanya dengan ibu-ibu maupun bapak-bapak yang hadir. Di dalam pengurus NU itu ada sekretaris NU. Ini panjenengan itu hafal enggak dengan sekretaris NU? Tahu enggak dengan orangnya? Enggak tahu toh? Oke, sekarang saya kasih tahu, mohon Ustadz Budi agar berdiri menghadap ke ibu-ibu. Ini sekretaris PCNU Kabupaten Tulang Bawang Barat. Beliau ini sehari-harinya adalah kabak hukum di Pemda Pemerintah Daerah. Kalau seluruh kepala TIUH paham dengan beliau. Yang kedua ada wakil sekretaris Bapak Jasep Ebetian Warwar. Kami persilakan untuk berdiri. Nah, ini wakil sekretaris. Beliau sehari-hari di sebagai kasubag di Dinas Arsip dan Perpustakaan. Ada juga wakil sekretaris yang hadir, Bapak Jadid, silakan berdiri. Pak Jadid. Nah, ini wakil sekretaris. Karena semua hadir. Kemudian wakil ketua, ini wakil ketua Bapak Saiful Mudofi, silakan berdiri. Dan yang di sini yang tingkatan tertinggi itu Pak Rendi Rois Surya. Rois Surya itu punya wakil, salah satunya Sumbah Jai Rosid. Jai Rosid ini adalah wakil Rois Surya di dalam aturan tata negara NU. Beliau ini atasan saya. Saya enggak boleh macam-macam dengan beliau. Di dalam NU kalau tidak sopan dengan beliau ketua NU, aku loh ketua NU, paham? Iku iso kuat kalau Yai Rosid. Kenapa? Karena Yai Rosid wakil Surya secara urutan di atas saya. Gitu. Termasuk Pak Yai Saihu, Pak Yai Haris. Beliau berdua ini jajaran wakil Rois Surya. Sing dhuwur meneh penasehat enten Mbah Yai Haris. Itu Muktasar namanya, penasehat. Nah, kalau Mbah Yai Saifuddin ini adalah jajaran Rois Surya, wakil Rois. Nah, jadi ini adalah pengurus inti. Kalau di NWC tertingginya adalah kalau Lampu Kibang Mbah Yai Zainuddin ini tertinggi. Pak Tarom ini tertinggi di NWC Pagar Dewa. Nah, kenapa saya kenalkan mereka? Karena mereka sudah kadung ke sini, sudah ikut semua ke sini. Jadi panjenengan biar tahu, oh kuwi tah sekretaris, oh kuwi tah wakil. Inilah mereka-mereka ini yang ngurusi urusan administrasi di Nahdlatul Ulama. Aku gak pate open. Kalau aku iki mumet, lakon moco oke peraturan-peraturan minal mumeti wal melu. Tapi kalau Mas Budi ini wis telaten, fi kulli lailin wan naharin, tiap siang hari dan malam tidak ada kerjaan kecuali di depan laptop dan HP. Dan dia jarang di depan perempuan atau istrinya. Ngurusi kuwi wae, ngurusi NU. Alhamdulillah. Dan ini jajaran-jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama, dan mesti bapak-bapak ibu-ibu lihat masih muda-muda semua. Kenapa mereka saya pilih?
karena mereka yang muda biasanya kalau muda-muda itu gesit dan masih semangat, betul? Nek wis tuwek-tuwek kuwi ora sane ning surya. Mono kuwi dijak naku ora rene mesti ngomongi aku wis tuwek wis kuat meneh. Jelema Sunda mah ngomong kieu hayang mah hayang kan leuleus. Geus teu kawawa deui awak nangis kolo teh pae dina itu. Aya jelema Sunda di dieu aya? Aya. Ai loba. Anu wong Jaseng. Anu wong Jaseng. Ai maning wong kita dewek pun mah. Wong Jaseng. Jaseng tahu Ibu Jaseng Jawa Serang itu namanya disebut Jaseng. Nah, alhamdulillah kita semua hari ini sudah menyaksikan pelantikan Majelis Wakil Cabang yang memang melalui proses yang sangat lama kita mencari bagaimana pagar dewa ini bisa terbentuk apa namanya kepengurusan Majelis Wakil Cabang, karena insya Allah tanggal 29 tanggal 30 kita bakal memilih pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung Komperwil, karena kita sudah habis masa kepengurusan pengurus PW Nahdlatul Ulama. Hari tanggal 29 akan dipilih, yang milih adalah seluruh ketua MWC-MWC se-Provinsi Lampung. Diperkirakan yang hadir sekitar 1.500. Jadi acara itu memakan dua hari, akan menyiapkan tempat untuk orang 1.500. Maka dari itu saya secara pribadi dan secara organisasi Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tarom dan Pak Sutoyo yang sudah dengan mungkin pikiran yang mumet ruwet bagaimana acara ini bisa terlaksana. Terima kasih, mudah-mudahan perjuangan panjenengan semua pengurus melaksanakan pengajian ini diganjar, dibayar oleh Allah dengan bayaran yang sebanyak-banyaknya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena bagaimanapun yang namanya kita membuat sebuah acara itu perlu dana. Perlu dana. Tahun ini yo pakai duit. Son yo pakai duit. Tanggung pakai kiai pakai. Alah kok banter men wae kiai. Ngajib asem itu. Lho ora enak sing jenenge apa wae dunia iku ora nganggo duit. Tapi itulah hebatnya Nahdlatul Ulama yang dibentuk oleh muasis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim As'ari. Kita ini bersyukur kepada Allah menjadi warga Nahdlatul. Alhamdulillah. Kita bangga ibu-ibu jadi muslimat, ibu-ibu jadi batayat, karena hari ini masih ada orang yang berkata aku sing penting Islam, ora NU-NU-an, ora Muhammadiyah-Muhammadiyah, rasah NU-NU-an, aku sing penting Islam. Lu apa untungnya menjadi orang Nahdlatul Ulama? Ibu, Bu, di akhirat nanti kalau sudah mati itu kan di akhirat toh. Di akhirat itu nanti kita ini ikut siapa? Di dalam tafsir Yasin dijelaskan apa ayat langit Yasin lu apa lagi ini? Tapi sing babu yo punya ngaji tafsir Yasin. Ana bayi isa itu lagu kulo ki malian. Mari kalah rambut putih. Diceritakan bahwasanya pas manusia meninggal dunia itu masuk kuburan. Setelah masuk kubur kemana? Ditiup lagi trompet itu. Lubang trompetnya malaikat Israel iku enek piro? Pokoknya membagil ulama, sebagian ulama ada yang mengatakan 7 lubangnya, ada yang 3, ada yang 2. Karena trompet pertama, trompet kedua, trompet ketiga dibangkitkan manusia dari alam kubur. Kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar.
Di pada masar kumpul semua, kondisi kita tidak pakai baju alias al telanjang wal muto. Kita telanjang semua. Matahari di atas sekian di atas kita. Kemudian dari situ kita kemana? Digiring. Digiring nunggunya di padang masar itu selama 1000 tahun. Di padang masar dulu bu, 1000 tahun. Ada yang tenggelam dengan air keringetnya. Ada yang sebatas leher keringetnya, tergantung dengan amaliahnya. Ada yang sebatas kaki. Ada yang tidak kepanasan. Siapa orang yang tidak kepanasan? Pengurus NU. Loh, Allahumma. Lah iya, pengurus NU, pengurus muslimat, orang bakal keren pak, tenang aja bro. Setelah di padang masar 1000 tahun, dalam kitab tersebut digiring lagi. Di mana itu? Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Sebelum ditimbang semua amal kita, dikasih buku catatan. Di dalam kitab itu dijelaskan, antri dulu selama 1000 tahun. Dikasih, kalau dalam surat Waqiah itu, ada yang menerima catatan dari tangan kanan, ada yang menerima catatan dari tangan kiri. Itu yang disebut kita diberi catatan amaliah kita. Di mana itu? Menunggunya 1000 tahun. Habis dari situ digiring lagi kemana? Ke Yaumul Mizan. Sebelum ke Yaumul Mizan itu, kita ibarat ikut rombongan. Bu, bu, ada yang bawa bendera yang dulu masa hidupnya dermawan, laisal medit wal pelit. Siapa? Dia mengikut sahabat Utsman. Melo sing dermawan digiring melo sahabat Utsman. Yang dulu berjuang di Nahdlatul Ulama, entek-entekan bondo entek, tenaga entek, tanah entek, ikut apa namanya cucu nenek Rasulullah Hasan dan Husain. Orang yang berjuang di agama sampai terbunuh ikut, ada di situ ada namanya alah bendera mati syuhada. Ada bendera syuhada, ada bendera dermawan, kemudian ada bendera terakhir siapa? Bendera yang bertuliskan ulama. Buka kitab tafsirnya bapak-bapak, lima dulu. Tafsir Yasin. Kemarin saya ngaji kilatan sama santri tafsir Yasin. Alatnya situ ulama. Loh, makanya kalau kata orang, kalau saya mau pokoknya kembali kepada Quran hadis. Memang dulu kemana sebelum kembali channel? Apa ucoy? Nah, kenapa kita makanya harus ikut ulama? Karena nanti itu ada bendera ulama. Nah ini bagian kita bapak ibu. Melo ulama. Kulo kali panjenengan itu ulama apa? Ulami iya. Sholat yura patek. Kusuk ibadah yura patek. Sodakoh yura ngewu. Wah paling gede ya 10. Nggih ngomong nggih. Nah kok ini jujur men. Paling gede. Dermawan bukan kita. Ahli ibadah juga bu. Bukan. Mau jadi ulama belum tentu. Abot ngaji yo males. Nggih ngomong nggih. Ngaji yo males kok. Kulo kali panjenengan iki lho, sehari semalam berapa kali baca Quran? Ayo ngomong apa? Ben sebulan itu ngatam nih Quran yuk paling bulan poso apa cukup yuk ora to bu yuk bar poso yuk panggah nggak yuk ngaji yuk mbok yasin mbok ulu yuk panggah ngaji kuwi jenenge ngetine ulama. Makanya kita bersyukur menjadi warga Nahdlatul Ulama. Kalau ada orang yang bilang ndak perlu NU-NU-an, mau ikut siapa dia? Mau ikut sopo? Ulama. Ora tau melo NU. Kalau NU benderanya jelas. Kiai Haji Bisri Samsuri. Beliau seorang ulama. Ini dikisahkan temannya, sahabatnya, Kiai Haji Bisri Samsuri itu meminta kepada Allah, "Ya Allah, saya rindu dan kangen kepada Kiai Haji
Haji Bisri Samsuri. Beliau ini sahabat kental, bukan sahabat cair. Sahabat dekat. Akhirnya bermimpi, bertemulah dengan Kiai Haji Bisri Samsuri. Apa di dalam mimpi itu? Mbah Yai, yuk nopo pripun kabari. Alhamdulillah, wawai wawai gawo. Yuk cerita di kuburan, alhamdulillah wawai. Ulah nyo kak wawai, yuk malaikat ijo, sekele hitam. Anak keda, kak iyo lang keno. Loh, saya ini belajar bahasa Lampung. Saya khawatirnya nanti malaikat itu bisa bahasa Lampung. Magok buka. Ya kedua niko. Walaupun itu mubakat. Ayo payolah menghino. Ejo sekelik kuo. Ngerti kuo? Melebu. Kuo. Kuo pai kira. Kuo juga aman. Ya lama kok kan dicolip pun lanyo. Makanya sedangkan kita ini diceritakan bersuku. Suku. Orang Padang. Bisa masuk orang Padang juga. Tapi orang Padang menurut ceritanya sampai sekarang ini sudah pintar ngaji semua. Kalau dulu orang Padang itu tidak bisa masuk surga karena tidak bisa menyebut Muhammad. Dia bisanya menyebut Muhammad. Malaikat tidak kenal dengan Muhammad, kenalnya dengan Muhammad. Tapi hari ini ternyata orang Padang itu pandailah pakai cak, pandailah berdagang. Orang Padang. Nah, ya nuri lepuang. Iya, makanya beda. Orang Padang itu kalau ngaji bu ngayun, sama dengan orang Semendo. Bismillahirrahmanirrahim. Agak ngayun dia. Kenapa? Karena bahasanya agak ngayun. Kalau orang Lampung ngaji itu biasanya, anu Pak Wakil Camat, biasanya agak kebanyakan tasdid, kebanyakan tasdid. Kalau orang Lampung manggil Muslim itu gak bisa. Kemana Pak Muslim? Ini Pak Pandai ya. Bisanya gimana? Kemana Pak Muslim? Gak bisa dia. Pak Muslim. Iya. Ini Pak Pandai. Makanya ada cerita teman-teman saya itu jadi lurah. Dulu sama-sama mondok di Tubuh Ireng bareng saya. Saya suruh ngimam, enggak mau dia. Kenapa? Malu saya cak katanya kalau saya ngimam. Kenapa? Nanti logat saya dulu kayak lepuang. Woi, saya bilang kamu sudah ngaji di Tubuh Ireng. Masa logatnya enggak hilang? Ya susah, tidak. Ya sudah apa, yulah ngimam-ngimam lah. Saya bilang itu. Saya lah pakai baju ini, saya enggak enak sama Tuhan. Ngimam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Karena saya ketawa di belakang, akhirnya bubar sholat. Cak sambil aja terimam. Itulah kan lepung. Iya. Ibu pernah dengar orang Semendo ngaji? Orang tua, orang Semendo. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tuina kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Itu orang Semendo. Kenapa saya kok tahu? Ya karena saya ini aslinya dulu dari kecil berkumpul dengan orang Semendo. Orang Semende, amka tekami James Bond, James Semende lama di kebon. Itu disebut James Bond, James Semende lama di kebon. Yang James Semende jangan tersinggung. Makanya beda ada suku. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi saya ulangi, kita bersyukur menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Saya berpesan kepada panjenengan semua pengurus MWC. Niatkanlah berkhidmat kepada Hadratus Syekh. Karena kata Gus Yahya, kita ngurusi NU ini bukan hanya sekedar organisasi, tapi kita ngurusi negara ini. Karena kita bagaimanapun menjaga negara kesatuan Republik Indo. Siapapun orang yang makan menghancurkan negara kesatuan Republik
Indonesia, mereka yang pertama yang dilihat siapa akan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Selama kita wadani warga NU, pengurus NU, muslimat, fatayat semua, Banom, Ansor, Banser, kita bersatu, maka NU semakin kuat, negara kita menjadi negara yang aman. Waladun thayyibatun warabbun. Tetapi yang jadi permasalahan ada, ibu-ibu muslimat, Bu, saya kemarin ngobrol dengan ketua muslimat PJNU, PJ muslimat. Gimana sih Pak Yai saya ini? Emang kenapa Bu? Ya Allah, kok teman-teman di muslimat ini kok pada bingungin? Nah bingungin apa toh Bu? Nah iya, saya ini bingung sendiri dengan mereka itu. Kok kenapa gak kompak? Saya bilang gini, Bu, kalau mereka enggak kompak, datangi semua itu oleh ibu ke rumahnya. Ya iya, ibu jangan jaim dong, ibu kan pimpinan, harus datang ke sana. Itu makanya saya ini acaranya tadi datangnya saya berangkat jam 10 Rene untuk kalau numpang mangan. Aku itu aku batin, aku tidak numpang mangan, orang bodo amat. Aku ibasing-ibasing aja. Kalau Pak Tarom lo, mesti disiapin mangan lo. Itulah makanya ngurusi NU itu tidak akan pernah lapar, betul? Loh, contohnya, saya ke Kalimantan, Pak. Saya ke Kalimantan Barat. Saya ikut MTQ waktu itu sebagai pelatih tafsir dan tahfidz. Yang saya cari siapa? Ketua NU-nya. Ternyata ketua NU PCNU Kalimantan Selatan itu adalah seorang Habib, namanya Habib Ali. Habib Ali, saya ketemu dengan beliau, saya setelponan, kemudian ngobrol, saya ketemu dengan MWC-nya, saya cari apa yang diberikan oleh mereka kepada saya, bukan duit, makanan, ngajak makan, saya dijamu makan itu, aku nyeruwet mbak Naya, nyeruwet dijamu. Kata mereka itu, Pak Yai, ini makanan Kalimantan Selatan, saya cicip, enggak enak. Saya pernah ke Maluku Utara, Pak Rendi. Di Maluku Utara itu enggak ada sambel, Pak Tomo. Jangan-jangan aku masuk warung-warung itu gede, iwak itu gede-gede, mesen, papat, taruh dewan-dewan hakim kocok-kocok ini, mangan. Arep mangan bingung, iwak itu dibakar, tulah golek-golek sambel gini to. Tibane diantene piring yo enek gur irisan apa jenenge? Tomat abang kae to, Bu. Tomat abang dipenyek-penyek. Tak pikir sambel, tak cukup oke rong sendok. Barang tak cicipi, yo gur rasa tomat. Lah iki cabene ngendi? Padahal warung kuwi sing duwe wong Jawa. Sampai aku takon, Bapak Rene, Pak. Ila iki ndi sambele? Mboten enten, Mas. Ten iki ngoten iku sambeleke metami jepang bayi. Mulane paling enek ku ning Lampung. Nggih napa nggih? Ning Lampung lho panganan apa eneng? Seruwit yo eneng, nggih. Iya. Saya ini Pak Rene kalau suka nyeruwit bisa 5 kali lempai nambah saya. Iya. Ih, siapa tahu nanti kalau saya kemarin kesini lagi, ajak seruit saya ya. Iya, nggak ada urusan. Kalau sudah nyeruit, saya lawan. Katanya makan siapa yang kuat makan nyeruit. Kan tak, sama saya kan urusan. Aku gilek kaya Lampung, ngeyuk diwi aku. Ya Allah. Udah, ini kan dibuka. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pertahankan amalia kita Nahdlatul. Jangan bergeser, jangan keluar dari Nahdlatul. Apalagi para pengurus, niatkanlah berkhidmat, man hasunat khidmatuhu wajabat karomatuhu. Barang siapa yang berkhidmat dengan sungguh-sungguh, wajabat karomatuhu, maka wajib dia mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah jadi pengurus muslimat, jangan pernah jadi pengurus fatayat, jangan pernah jadi pengurus MWC maupun Ansor, Banser, berpikir bagaimana kita dapat uang di DNU. Jangan pernah berpikir cari uang di NU. Kenapa Bapak Ibu hadirin?
Kalau kita itu ngurusi NU, ngurusi agama, ngurusi agama. Maka dari itu kita sungguh beruntung. Apalagi ibu muslimat yang doyan pengajian, bu, ada paingan, nggih. Ada kliwonan. Nggih, ada rejepan. Buat tiap bulan, tiap dino jenenge ibu-ibu muslimat, papaya yo mesti ngaji. Loh, tapi ngaji ini jenengan itu harus dapat ridonya suami. Kalau ndak dapat ridonya suami ya ulahin tuh ganjaran. Sampeyan yo iman-eman wis dandan ayu-ayu, mangkat balik yo ora dicatet dadi amalia. Iki mau kok sampean mangkat iki pamit ora karo bojone? Salaman apa ora? Ora ngerti aku ora mungkin salaman. Eneng to. Alah Pak, segini tak Pak, aku mangkat. Yo, bojo lali jemuran yo, yo. Malah nitip ning bojone. Bojo lali kuwi-kuwi bebek pitik kae pangan. Aku balik sore kaya ning iki, rodok suwe jamahe. Dadi aku ning balik sore. Engko balik kabeh yo, anu beras anu tak sepele lek arep masak yo. Nitame sampean iki, ibu bapak ya Allah, Bu. Anna ridallahu fi ridho zaujika. Sesungguhnya ridhonya perempuan itu dari ridhonya Allah itu melalui ridhonya suami. Panjenengan berangkat pengajian nyium tangan wong wedok wong lanang yo mah krono ireng. Kan sudah sering tahu toh menghukum mencium seorang istri sutangan suami hukumnya sama kita nyium hajar aswad. Lah awak dhewe iki lho rak arep haji wangel. Nggih. Arep haji angel yo ambungen bojomu kuwi. Tangane kuwi yo padha wae nyium hajar aswad. Kok angel mensi? Golek ganjaran ku lho paling gampang ku lho bu kalau bojo sampean kencak estu. Kalau bojo sampean bu golek barokah kuwi aja ning liyane sing angel-angel. Sing paling gampang golek ganjaran kuwi kalau bojo lanang. Contoh ibu, kalau suaminya makan pernah nawarin suaminya makan enggak? Waktu masih pengantin baru ya. Sekarang ibu sudah tua ini sering nawarin enggak? Nawarinnya gini bu, pak, niki kajengi ma'am nopo kurangi lili pide nopo sayur asem. Pernah mbak tenjenengan? Ya Allah, heh, kuwi sunnah lo sunnah ngawurai opo. Pak, ajengi makem nopo. Saestu, saya ini ditawari sama istri saya. Istri saya kan perempuan. Loh saya itu ditawari, kak mau makan apa? Ini nanti pulang, istri saya sudah WA. Kak, mau makan di rumah enggak? Saya jawab, enggak disiapin panitia. Atau enggak dibungkusin panitia. Kuwi lek dibungkusi. Lek ora yura. Yo nasibe. Tapi biasanya saya itu kalau ngaji kemana-mana mesti enek yo kotak minimal kuwe. Iku ora njaluk Pak Yai Taram ora lura. Saiku ora. Guyon iki guyon, ben iki kok ora ngantuk. Nggih. Tapi omongan saya jangan dianggap bu. Nembe pisan iki ngaji ning nenek lobang barang wi. Lah ya. Iki barang lobang iki lah. Wah medeni iki lek. Aku tipu gak viral iki malahan kok. Aduh aduh. Iya. Jangan tani mas, waktu tiba hati disoting ini ya. Bu, ganjaran paling gampang ku ngurusi bojo sampean. Idza khadamatil mar'atu 'ala zawjiha bi niyatin shadaqatin wa bi niyatin ikhlasin.
Buka kitab Ukhuwatul Jen. Apabila seorang perempuan itu berkhidmat kepada suaminya, niatnya sedekah, niatnya ikhlas. Lillahi ta'ala. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Maka orang tersebut, perempuan itu, mendapatkan pahala 1000 kali orang yang umroh, 1000 kali orang yang haji. Allahumma. Ibu sudah haji? Pengen haji? Sudah berangkat umroh sudah? Pengen berangkat umroh? Mau saya kasih doa? Betul. Cius. Bismillahirrahmanirrahim. Sintander semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dholwa ngedol sawah. Berangkat haji mboten? Umroh mboten? Sampean dolne sawah, yo sampean mesti umroh. Allahumma dol dolwa jenenge ngedol. Angel-angel lemen dolne sawah yo mangkat umroh. Kalau Pak Yai Saiku ini hajinya sah karena biaya sendiri. Kalau saya hajinya enggak sah. Enggak sah bayar. Karena gratis dari pemerintah daerah Pak Rendi. Waktu itu saya dipanggil Pak Bapak Bupati Umar Ahmad. Ya wedi piye kurang ulang ae to. Ketrak menes sing bolong. Jadi perempuan yang berkhidmat kepada suaminya niatnya ikhlas, niatnya sedekah, mendapatkan pahala umroh 1000 orang yang umroh, mendapatkan pahala 1000 orang yang haji. Alhamdulillah. Makanya berkhidmat kepada suami itu paling enak, ngurusin suami paling enak. Senajan saya tahu ibu-ibu mesti banyak ngedumel dan mangkel dalam hatinya kepada suami, betul? Enak Pak, lengah sih kalau ibu-ibu Pak Tomo. Aku bahas ibu-ibu tok, lo sama bahas bapak-bapak bukan. Ini bapak-bapak ngeyel, ibu-ibu orang ngeyel. Ayo. Bu, berkhidmatlah kepada suami dahulu. Baru kita ngurusi organisasi. Pahalanya besar. Yang kedua, kalau ibu berkhidmat lillahi ta'ala karena Allah, mencari ridhonya Allah, ikhlas sedekah niatnya, pahalanya ibu meninggal dunia maka kuburnya akan menjadi taman surga. Alhamdulillah. Taman surga. Kaya ngapa taman surga? Duh. Ada perempuan yang berpikir begini. Iya Pak, kalau suaminya tenanan, wong bojoku kuwi goblok ireng diurep. Ada nggak sih waktu niku? Tapi kalau jelas manaan. Enak mau wedok kui lu, kalau lanang ribut ayat pendino, gak leren dar dar dor dar dar dor, anak ilu nem. Niku tau gak bu lo? Ribut ayat, tapi yo anak nem. Enten sih waktu niku, enten kian. Kalau sak bocil kalau mesti ribut ayat, tapi wak beriti lah naik. Iya beriti. Tadi pagi sebelum saya berangkat ke sini ada seorang laki-laki datang ke rumah saya, wali santri. Pak Yai, ribu niki kula gadah masalah. Masalah apa? Kula niki kok dicubo kali Gusti Allah. Ya iya mesti dicubo kali Gusti Allah kok karo aku wae. Lah jawabane apa? Iki piye? Lah ngopo? Bojoku njaluk pegat. Lah bojo sampean njaluk pegat rondo to? Nggih Yai. Iki solusine pripun Yai? Pegate ngopo goro-goro ne? Hah? Aku ngono. Pegate ngopo? Anu Yai kirangan. Lah kok iso minggat? Saya pernah ngomong Kiai ketelisut. Pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Ngono ta? Iya. Terus balik tenang deh Pak Yai. Ngono. Disusul emoh, ditelepon emoh, di WA emoh.
Saya mikir dari pagi ki piye caranya. Ini sampean ini kurangnya apa, Bun? Ya enggak tahu Pak Yai saya kurangnya apa. Terus saya tanya, kurangnya apa sampean? Enggak tahu. Mesti kalau kita ditanya, kurang saya ini apa sih? Nggih. Lek bojone rapi meneh apa jare wong wedok? Kurang saya ini apa? Coba Pak Yai, kurang apa saya ini? Iya, kurang ayu aku dadan. Hah? Kurang anu ta? Kurang lincah aku lincah. Kurang apa aku iki? Mesti ae wongku ora mesti ngerti tentang kekurangan, kekurangannya. Akhirnya saya tanya, sampean itu kurang putih, Mas. Kurang apa deh iya? Lah ketimbang aku jur main aku kok. Lah aku kudu ireng coklat, coy. Lah kuwi blongsel. Apa? Blongsel. Akhirnya saya panggil anaknya, tolong kamu temuin ibumu, bilang sama ibumu, ibu, bagaimanapun saya tidak akan pernah mau punya ibu sambung dan saya tidak mau berpisah dengan saya maunya bapak dengan ibu bersatu lagi. Kalau bapak ibu tidak mau bersatu, saya tidak akan pulang-pulang, lebih baik aku mati. Oh. Ibu, saya berpesan bagi perempuan, jangan pernah gampang-gampang ibu minta cerai kepada suami. Apabila seorang perempuan sekali saja mengatakan suamimu mengatakan cerai kepada suami, maka tidak akan pernah mendapat baunya surga. Allahumma. Amin. Kok Allah. Na'udzubillah min. Sampai ini manut lagi. Allahumma yu amin. Pernah mikir belas. Yu ala yu ala yu. Eh, sige wedok. Bapak-bapak, kita semua punya kewajiban sebagai pemimpin rumah tangga, betul? Apa kewajiban bapak-bapak selain menafkahi? Man fariha li auliyaihi khairun min sab'ina. Mbuh, lali. Barang siapa seorang suami yang bisa membahagiakan istrinya, Pak, kita ini bisa membahagiakan istri perempuan-perempuan ini. Pak, apa pahalanya, Pak? Lebih baik daripada sholat sunnah 70 tahun, Pak. Ngapunten iki, Kiai. Apa contohnya bisa menyenangkan perempuan? Perempuan itu sukanya apa? Emas, belikan. Dari Pak Tomo. Dari Pak Tomo. Ini iki jangkrik. Lah aku balik ditagih. Lu maksud iku, belikan emas. Oh, tidak mampu, berikan gelang. Minimal gelang karet. Aku kalau gelang karet lumayan. Berikan gelang. Apa maunya perempuan? Betul, iya. Karena yang namanya kita punya kewajiban juga menyenangkan seorang istri. Karena istri ini bapak ibu bapak-bapak sekalian, saya paham betul namanya perempuan. Ya karena istri saya perempuan juga. Jadi paham betul. Istri saya itu kalau sudah saya kasih uang 1 juta, masya Allah, la ilaha illallah. Ibu, saya mau tanya, ibu kalau dikasih duit sama suami ngucapin terima kasih enggak? Sudah baik. Kalau namanya dikasih duit suami itu ngucapin terima. Terima kasih itu dua suku kata, terima dan kasih. Diterima duitnya, kemudian kasih. Kasih apa? Ciuman yang mesra. Lo apa salahnya lo suami istri halal? Gak masalah sih. Jadi ibu-ibu, lo Pak Nur kayak gerang ngomongin kok ini sangar, kok itu yuk banci barang. Mono sudah terima duit ya kasih. Ya Allah Mas, terima kasih kok akeh men, muga-muga tambah akeh. Tahu ngono ora? Ora, aku ani ngomong kok mukaku yo sering. Lek kok aku ngekei duit, aku mau Pak ning jowo, mesti ning jowo kamar. Ya yo pinter aku kok. Karo turun-turun, tak cukup duit ning tas. Nang, ini jatahmu. Ini buat saya buat anak-anak. Buat kamu lah. Ya Allah, ditukar deh 1.5 juta. Makasih kak. Tak serang TNT-an baru. Niki sepele napa mboten? Sepele nggih.
nggih. Mboten angel. Ketika ibu panjenengan suami istri, suami memegang tangan istri, memegang wajah istri, pipi istri dengan penuh kasih sayang, dengan cinta asmara yang membara di dalam dada. Itu dicatat pahala oleh Allah, Pak, Bu, kita ini. Makanya kalau kami laki-laki enggak mau ribut dengan perempuan sama istri, kenapa? Kami kalau mau ribut rugi. Aku lho mau ribut karo bojoku, ngopo aku yang tekor. Lah kok tekor piye? Kan bingung aku. Mulanya aku mau, saya mikir, saya ngamuk sama istri saya. Tak pikir meneh, ngamuk iki untungnya apa? Gua aku angel iki. Biasanya wong wedok iki lek wong lanang kuwi merengut meneng, wong wedok kuwi wis nyuguhi panganan, yo gawe kopi. Lo ora mangan, siap. Bajak kono. Aku kesu ngancani. Jebuk. Tinti-tinti kok nang mangan dewe meneng dilawan piye? Lah dilawan ngene iki. Wis enak ngalah ae lah. Kaya wong lanang kuwi. Makanya kita ini laki-laki pun wajib membahagiakan seorang istri. Istri pun begitu, pahalanya banyak tuh. Pahalanya seorang perempuan itu sangat banyak dalam hubungan suami istri. Itu aja pahalanya. Makanya kenapa kita ini disebut jamiah? Jamiah itu kum, kumpul. Wong NU itu senengane kum, kumpul. Lek wong Muhammadiyah jarang kum, kumpul. Ngapa kok wong Muhammadiyah itu jarang kumpul? Lek NU sikit-sikit ranting yo kum, kumpul. MWC yo kum, kumpul rapat. Kalau sering kumpul bapak-bapak, Pak, taruh Mbak Yai, seringlah kumpul. Bu, seminggu sekali. Rene, kumpul saya. Kenapa Pak Yai? Wis rene. Kuboke. Mecel lele. Kumpul. Nek kumpul mesti dapat ide-ide yang brilian. Nggih, napa nggih? Iya, ibu-ibu kumpul mesti enak. Piro arep ndek arisan? Yuk lagi arisan ayo daripada nganggur. Ya wis piroan? Satusan sak minggu. Alah kok cilik men. Terus yo 200-an. Iya, enek sing nakal wis itu arisan kabur. Gimana enek sing ono duit. Wis akeh ngono. Ten mriki kathah nggih. Eh alah, wong itu kok. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan saja berkhidmat Nahdlatul Ulama, berkhidmat dengan suami dulu ibu-ibu, maka berkhidmat dengan Nahdlatul Ulama berkhidmat. Kita ini berkhidmat semua. Mengharapkan karomah doa para alim ulama. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kita semua ini minimal 40 hari. Pak Yai Mutarom sowan ke Ro'i Suriah apa-apa ke Ro'i Suriah, misalnya Mbah Yai Hari sowan, Mbah Yai Sayyuddin, Mbah Yai Rosid sowan ke sana ngobrol, mesti minta masukan dari Mbah Yai, karena ini petinggi-petinggi kita. Karena saya pun secara pribadi ketika ditelepon oleh Ro'i Suriah, bisa ke rumah? Saya bisa kok, siap, padahal saya lagi mancing. Aku siap, baik, siap. Waduh, mancing ngurung intuk tapi juru batinnya kebeneran aku ingin ini marah kora kalah. Siap Yai, mangkat saya bu. Siap, tapi nanti ya jam sekian, karena saya masih tamu. Oh iya, jadi yang namanya kita yang ada di bawah ini, apa perintah dari atasan kita di NU harus manut. Dan hari ini PBNU menyatakan bahwasanya kepada kita semua warga Nahdlatul Ulama, hari ini kita satu komando dari PBNU. Apapun yang kita lakukan, pilpres maupun ini dan itu, tanya dulu dengan PCNU, tanya dulu dengan PWNU, tanya dulu dengan PBNU. Jangan menentukan masing-masing pilihan. Setuju?
supaya apa? Wong NU podo rukun. Ojo nganti podo-podo NU ne, podo muslimate, podo muslimat podo patayate, sing siji ngalor, sing siji idul. Akhirnya lek ketemu, ora gelem ketemu ngopo? Males aku. Ngopo? Wong ganjal. Dari sing siji, kamu sampe ngopo? Aku Prabowo. Jadi-jadi aku Anies. Akhirnya apa? Bapak Ibu ribut. Warga Nahdlatul Ulama, urusan presiden jangan pernah menentukan diri sendiri. Tunggu komando, satu komando dari PBNU. Setuju? Enggak, statement sih setuju ini. Nah ini udah setuju ini. Apa budi sampean ini? Loh, kita punya pimpinan, betul? Punya pimpinan kita, Kiai Haji Yahya Sakop. Itu pimpinan kita, punya roh Islam. Mereka yang menentukan. Bukan kita, bukan saya. Saya ketika ditanya oleh orang, orang partai datang ke rumah, lu cerita Pak Nur, urusan presiden, penyo Ganjar, jamu Prabowo, suka milih kedo. Saya jawab, kami yang asli ketua NU, di NU hijau, wat pimpinan tertinggi, tidak. Prabowo hijau, ya roh Islamia. Lah menjamu suruh ke susu kia hijau, ya ikan tak no wakil hawai. Lah menjamu PBNU hijau isi sepeda sampe ini ngerti gak tadi mesti. Walah aku percuma aja ngomong bebel-bebel ya kak. Kalau kata roisnya ini, kalau kata pimpinan Nahdlatul Ulama ini, maka kita semua harus atatuh. Tujuannya apa? Supaya kembali kita menjadi warga NU, warga NU yang rukun damai sentosa. Allahumma. Terakhir kepada seluruh pengurus yang sudah dilantik, kembali saya ingatkan, saya ajak, mari kita berkhidmat. Ada apapun, Toi Suriah harus komunikasi dengan PJNU, belajar surat menyurat dengan sekretaris Pak Budi, sekretarisnya. Ya, belajar dengan Pak Budi, karena Pak Budi juga sama-sama belajar. Belum ada yang pinter. Insya Allah kita ke depan administrasinya kita perbaiki supaya NU semakin solid, NU kita semakin kokoh, NU kita semakin membawa barokah untuk kita semua. Amin Allahumma. Ibu Bapak, itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena jam 4 kurang 15 menit. Mudah-mudahan kehadiran kita, silaturahmi kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu. Allahumma. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah, rezeki kita diluaskan oleh Allah, anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Allahumma. Allahumma. Ya Rabbal. Ya lagi dosa dan tersampaikan. Apabila di sana sini ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana di sana ada kelebihan, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita mandi lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.